صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika berbuka puasa, banyak orang sering kalap menyantap berbagai hidangan yang ada di atas meja makan. Padahal saat berpuasa, memperhatikan asupan nutrisi yang masuk itu sangat penting agar tubuh tetap fit. Tidak hanya itu, memilih makanan berbuka puasa yang kurang tepat juga bisa berdampak buruk bagi tubuh. Karenanya, penting untuk mengetahui apa saja menu buka puasa yang perlu Anda hindari. Berikut ini adalah jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari saat berbuka puasa. 10 menu buka puasa yang perlu dihindari. Number 1. Makanan yang digoreng. Salah satu menu buka puasa yang sebaiknya dihindari adalah gorengan atau makanan berlemak lainnya. Buka puasa dengan makanan yang berlemak setelah berjam-jam tidak makan akan meningkatkan produksi asam lambung dan memicu GERD. GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Selain itu, makanan yang digoreng akan disimpan di dalam tubuh menjadi lemak dan dapat meningkatkan risiko obesitas. Number 2. Makanan yang tidak tinggi gula. Anda mungkin sering mendengar berbukalah dengan yang manis. Memang betul bahwa minuman atau makanan yang manis disarankan saat berbuka puasa. Namun perhatikan porsinya agar tidak berlebihan karena dapat meningkatkan risiko obesitas. Jika ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis untuk berbuka puasa, Anda bisa memilih buah seperti kurma. Kurma mengandung glukosa, sukrosa, fruktosa, serat, kalium, potasium, dan vitamin A yang baik untuk tubuh. Selain itu, jus buah seperti mangga, pepaya, atau pisang juga bisa menjadi pilihan menu buka puasa. Number 3. Makanan yang terlalu asam dan pedas. Makanan asam dan pedas dianggap dapat memicu maag. Sakit maag atau gastritis merupakan peradangan yang terjadi di lapisan lambung. Meski makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan sakit maag, namun bisa memicu dan memperparah gejala sakit maag. Makanan pedas ketika masuk ke saluran pencernaan dapat membuat iritasi pada lapisan mukosa lambung. Terlebih jika makanan pedas dikonsumsi bersamaan dengan makanan asam seperti makan rujak dengan buah yang asam dan bumbu pedas. Untuk itu, hindari makanan asam dan pedas sebagai menu buka puasa. Number 4. Makanan tinggi serat. Beberapa makanan tinggi serat dapat membuat seseorang memproduksi gas di dalam saluran cerna lebih banyak, terutama jika dikonsumsi saat berbuka puasa. Contoh makanan tinggi serat adalah kacang-kacangan, kol, tauge, bawang, nasi merah, ubi, dan gandum. Akibatnya perut Anda akan terasa kembung dan begah. Jadi, meski makanan-makanan tinggi serat tersebut baik untuk kesehatan Anda, hindari mengkonsumsinya berlebihan, terutama bagi Anda yang sering mengalami kembung dan begah. Number 5. Minuman bersoda. Minuman bersoda atau berkarbonasi sebaiknya dihindari saat berbuka puasa. Minuman jenis tersebut mengandung gelembung udara dengan karbon dioksida yang akan dilepaskan dari cairan ketika mencapai lambung. Konsumsi minuman ini dapat menyebabkan meningkatnya produksi gas di saluran cerna. Anda pun akan rasa lebih begah, rasa tidak nyaman di perut, dan sering bersendawa. Number 6. Mie instan. Mie instan memang terkenal enak dan praktis. Namun ingat, mengkonsumsi mie instan dapat membuat tubuh kesulitan untuk menyerap nutrisi baik dari bahan makanan lainnya. Sebaiknya hindari makan mie instan agar Anda bisa mendapatkan nutrisi penuh setelah berpuasa. Number 7. Minuman yang berkafein. Kafein pada kopi dapat meningkatkan pelepasan asam di lambung yang masih kosong. Hal ini akan mengganggu sistem pencernaan Anda untuk bekerja secara optimal. Jika Anda masih ingin mengkonsumsi kopi, tunggulah 1 hingga 2 jam setelah berbuka puasa. Untuk penderita maag, bisa mengkonsumsi kurma terlebih dahulu agar perut tidak dalam keadaan kosong. Number 8. Makanan kaleng.
Setelah berpuasa, tentu tubuh akan memerlukan gizi dan nutrisi yang lengkap untuk menggantikan sumber energi yang terpakai saat beraktivitas selama berpuasa. Mengkonsumsi makanan kaleng justru membuat Anda tidak mendapatkan nutrisi terbaik untuk tubuh Anda. Selain itu, banyaknya kandungan kimia seperti zat pengawet membuat makanan kaleng memiliki nilai gizi yang sangat rendah. Number 9. Makanan tinggi garam. Selain dapat memicu hipertensi, makanan yang mengandung tinggi garam juga dapat menyebabkan tubuh dehidrasi. Apalagi saat berpuasa, tubuh akan kekurangan cairan tubuh sehingga rentan mengalami dehidrasi. Untuk itu, hindarilah makanan yang mengandung tinggi garam karena garam akan menyerap cairan tubuh yang Anda gantikan saat berbuka. Selain itu, Anda akan merasa sangat haus karena mengalami dehidrasi. Number 10. Makanan berlemak. Sebenarnya tidak masalah bila Anda ingin mengkonsumsi makanan yang berlemak saat berbuka puasa. Namun ada baiknya mengkonsumsi makanan berlemak secukupnya saja. Makanan berlemak dapat menyebabkan kerja lambung semakin berat, membuat kehilangan selera makan, dan meningkatkan risiko penyakit lainnya seperti hipertensi, jantung, dan stroke. Bagi Anda yang akan menjalani ibadah puasa, perhatikan menu makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur maupun berbuka puasa. Hindari menu buka puasa tersebut agar puasa Anda tetap lancar, nyaman, dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar menu buka puasa yang sehat, tuliskan komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.